Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur untuk berkat yang sungguh luar biasa telah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mengagungkan namanya, kita mengangkat pujian, aku hendak tetap berhati tulus. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, Engkau begitu baik dan teramat baik dalam kehidupan kami, sehingga Engkau telah menganugerahkan anugerah kehidupan kepada kami semua. Karena itu, berkatilah kami ketika kami hendak membaca merenungkan firman-Mu menjadi satu kekuatan kami untuk kami akan terus melaksanakan kehidupan kami dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Ialah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, "Karena itu, nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan." Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini adalah saling menasihati dan saling membangun. Dalam kita menjalani kehidupan ini, tak dapat dipungkiri bahwa masalah bisa saja datang silih berganti. Masalah-masalah yang datang terkadang mampu kita hadapi seorang diri, tetapi ada kalanya masalah itu terlalu berat dan kita membutuhkan topangan dari orang lain. Kita butuh untuk dikuatkan, dan ada saatnya juga kita yang menguatkan orang lain. Saling menasihati dan membangun tetap dibutuhkan dalam hidup ini. Tidak ada orang yang betul-betul kuat yang tidak lagi membutuhkan orang lain. Semua kita saling memerlukan. Dalam firman Tuhan kita di saat ini, Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika untuk tetap setia memperlakukan perintah Tuhan. Karena itu, sangat penting untuk hidup saling membangun dalam menanti kedatangan Tuhan. Dalam hal ini supaya apapun yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, maka akan saling memberikan semangat, saling menyadarkan pada waktu akan jatuh, memberikan kekuatan juga mengingatkan bahwa ada Tuhan yang masih mau menolong anak-anaknya. Jadi, bagaimanapun keadaan yang menimpa kita dalam bahaya dan sulit untuk bangkit, maka apabila kita bersama-sama dalam membangun hidup yang selalu berjaga-jaga supaya tidak jatuh pada kesesatan, maka akan dengan mudah untuk bangun dan bangkit lagi dalam mencapai segala pengharapan yang kita nanti. Jadi, sangatlah berarti dan berguna apabila sesama kita sebagai anak-anak Tuhan untuk saling membangun. Dengan membangun hidup pada Tuhan, maka saat tiba waktu, kedatangan Tuhan pun akan menjadi kemenangan. Firman ini
Bapak Ibu Saudara-saudara mengajak kita untuk mewujudkan makna untuk saling menasihati dan saling membangun. Terkadang nasihat kita tidak cukup untuk perlu tindakan nyata untuk membangun karakter dan sifat yang baik daripada saling menjatuhkan, saling memaki, saling menyalahkan. Lebih baik kita saling menasihati dan saling membangun lewat berbagai tindakan nyata kita untuk kita dapat membantu orang-orang di sekitar kita. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami semua boleh diberkati dalam firman Tuhan di saat ini. Terus membawa kami untuk akan mampu bisa saling membangun, saling menasihati kepada orang di sekitar kami. Sehingga kami pun akan saling menguatkan satu dengan yang lain di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi yang kami alami. Dan oleh karena itu ya Tuhan, kami akan percaya sebuah pertolongan pemeliharaan Tuhan akan selalu ada dan nyata dalam kehidupan kami. Dan karena itu pula, kami pun datang bermohon, meminta kepadamu untuk kehidupan kami di hari ini, baik pribadi kami dan keluarga kami, suami, istri, orang tua, anak-anak, Tuhan mampukanlah kami dengan hikmat, kekuatan, kemampuan, untuk kami akan menjalani segala aktivitas kami di hari ini. Kami bermohon Tuhan memberkati dengan berbagai profesi dan mata pencarian kami, studi, bahkan usaha dan juga harapan kerinduan kami. Semuanya itu kami yakin ada dalam pertolongannya Tuhan. Tuhanlah yang akan membawa kami menikmati keberhasilan dan kesuksesan. Kami pula datang bermohon bagi mereka yang dalam pergumulan, baik dalam gumul sakit, Tuhan menolong memulihkan mereka. Bahkan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan dengan pergumulan masalah yang mereka alami, biarlah Tuhanlah yang akan membuka jalan bagi kehidupan saudara-saudara kami. Kami akan percaya ada rancangan Tuhan yang begitu indah yang akan Tuhan anugerahkan bagi kehidupan kami sekalian. Dan oleh karena itu, inilah sukacita syukur kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk firman Tuhan kita di saat ini. Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian.